Oke, teman-teman, ketemu lagi ya sewaktu kita mencari buah durian dan manggis. Nah, ternyata saya menemukan harta karun. Harta karun ini waktu kecil ini paling favorit. Di mana orang yang sepantaran dengan saya kalau pernah menggalah ini ya. Jadi kita pakai tongkat, kita pukulkan dan kita lari. Berarti kita itu bahagia sekali waktu kecil. Apa? Lihat di belakang saya. Nih, ini adalah tawon das. Nih ya, jangan ganggu ya. Ini kalau kita waktu kecil bawa tongkat, kita galakan, satu kita lari, berarti kita masih kecil tuh bahagia banget ya. Beda dengan anak-anak sekarang. Nih ya, ini kalau besarnya lebih mungkin besarnya hampir sebuah buah kelapa. Terus ini. Lihat aktivitasnya tuh, ada tawonnya yang mau keluar. Nih. Jangan sampai ada gerakan ataupun buah durian jatuh dari atas nih. Buyar. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh. Ini tawon das ya. Dimana sekarang mencari tawon seperti ini sangat susah. Karena baru besar sebesar kempal tangan aja sudah banyak diambil orang. Dan ini besar banget ya, jadi saya aman. Nih. Lihat ya ini ya, tawon das ini. Nih. Kita jangan terlalu dekat nih. Resikonya apa? Kita disengat. Kalau disengat nih kita lumayan nih banget nih. Oh ya, tawonnya keluar tuh. Ini pas mencari durian loh, bukan mencari lebah loh ini ya. Hati-hati. Oke, saya closing dulu ya. Oke, teman-teman ya, terima kasih atas kunjungannya di channel Vlog di Subscriber. Ini adalah lebah. Bila teman-teman waktu kecil pernah menyogra apa ya, pernah mengisengin tawon seperti ini, ya lebah seperti ini, nanti waktu kecil hidupnya bahagia. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Serem. Sini.